Ayah seorang peniaga buah-buahan. Kadang-kadang aku kena bantu ayah. Sebenarnya aku agak malas, tetapi terpaksa tolong sebab aku adalah anak tunggal ayah. Kadang-kadang aku akan berpakat dengan kawan aku untuk ponteng dari bantu ayah. Keadaan ini membuatkan ayah menikah sendirian. Cuba, pergi ni lah. Kau kena. Jadi, pergi tadi. Jadi, orang. Pada suatu hari itu, lepas balik dari sekolah, aku bertekad ingin memberitahu ayah. Ajak aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo. Ya, nak. Balik. Aku berharap agar ayah dapat bantu. Ayo. Jangan masuk kan. Jangan nak beli laptop. Jangan ajak kau dia beli laptop. Ada. Duit ni jangan kumpul. Hari dulu ke. Okay. Ya. Tak apa lah, Jack. Hah? Kita simpan je lah, Jack ni. Cepat. Sebenarnya. Dia dah setiap. Dia dah setiap, Jack. Ini lah. Ya. Bersalah, selalu jeleka. Dan ku sedari semua ampuniku. Ampuniku yang berdosa, ku berubah hari ini untuk kamu. Ayah faham isi hatiku. Terima kasih ayah. Dengan adanya kemudahan ini, aku mengajar ayah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk membantu perniagaannya, memproduksikan gerai dan buah mempalam harum manisnya. Aku juga gunakan kemudahan ini untuk menekuni pembelajaranku. Banyak portal pendidikan yang ada. Seronok belajar dengan rakan-rakan. Ya. Sekarang merupakan musim harum manis. Aku semakin kerap membantu ayahku di kebun. Kadang-kadang kawan-kawan aku pun datang bantu. Ayah dah pandai guna aplikasi internet untuk mengurus kebun dan jualannya. Syukur Alhamdulillah, perniagaan ayah semakin laris. Banyak tempahan diterima dari luar kawasan. Sebenarnya, dengan teknologi jalur lebar, kita boleh melakukan inovasi dalam kehidupan kita. Asalkan kita memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya. Kepada ayah, saya ucapkan terima kasih.